Dengan ini mengajak kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kota Padang, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perusahaan, perbankan, hotel dan restoran, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi kepemudaan, serta para camat dan lurah-lurah se-Kota Padang untuk turut serta mendukung dan menyukseskan pencanangan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini tanggal 1 Agustus 2022 kita pemerintah Kota Padang sudah melaksanakan kegiatan aksi pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa untuk menumbuhkan kembali rasa cinta kepada bangsa negara Republik Indonesia, di mana kegiatan ini juga merupakan bentuk dari kegiatan yang kita implementasikan dari surat Kemendagri, ya, dari Dirjen Pupum untuk bagaimana kegiatan-kegiatan menumbuhkan rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air, ya, khususnya di bulan Agustus ini. Pemerintah Kota Padang hari ini, ya, sudah melaksanakan kegiatan ini mulai dari apel pagi tadi di semua OPD di tingkat Kota Padang. Hampir kita menyerahkan lebih kurang 15.000 untuk semua OPD, dan kita juga berharap dari semua stakeholder yang ada di Kota Padang, baik di perhotelan, baik yang ada di tingkat-tingkat swasta dan segala macamnya, untuk juga ikut berpartisipasi. Dan kita berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Nanti dipasang kipas angin di rumah masing-masing. Dalam rangka menyemarakkan HUT RI yang ke-77. Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh Bupati Wali Kota melaksanakan pembagian bendera Republik Indonesia 10 juta bendera, dan ini langsung ditelanjuti oleh Bapak Wali Kota dengan instruksi Wali Kota, dan pagi ini Kepala SKPD membagikan dan di semua kantor-kantor membagikan bendera kepada warga masyarakat, memastikan bahwa mulai hari ini kita mulai mengibarkan bendera sampai tanggal 31 Agustus. Untuk jumlah benderanya berapa, Pak? Hari ini saja kita sudah membagikan 4.500 helai bendera, belum lagi nanti kecamatan dan kelurahan. Terima kasih Pemkot Padang yang telah memberikan bendera merah putih. Terima kasih Pemkot Padang.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah kota, Bapak Wali Kota Padang, Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang yang telah ikut andil dalam kegiatan aksi pada hari ini pembagian bendera di semua lokasi yang ada di Kota Padang. Dan tentunya kepada semua OPD dan semua lapisan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pembagian bendera 10 juta bendera untuk Indonesia pada hari ini. Terima kasih sekali lagi, kibarkan benderamu, merdeka!